Halo, masih bersama saya Pluto. Kali ini kita mau cobain FPV receiver mini menggunakan frekuensi 5.8 GHz for Android. Nah, bentuknya kecil seperti ini. Yang dibutuhkan hanya receiver ini, receiver video ini, dan smartphone. Bayangkan kalau kita rakit sendiri FPV menggunakan monitor konvensional, itu yang dibutuhkan antara lain receiver video menggunakan frekuensi 5.8, power baterai, terus monitor. Kalau mau menggunakan handphone tanpa monitor, itu menggunakan converter dari analog to digital. Itu nantinya bakalan instalasinya ribet sekali. Oke, kita mau coba untuk receiver ini. Yang perlu kita siapkan untuk tes ini itu kamera FPV yang sudah include dengan transmitter video dengan frekuensi 5.8 juga seperti ini, kecil, dan satu buah baterai. Baterai dengan voltase 3.7, satu sel bisa juga ngangkat. Nah, kebetulan karena portnya ini beda, jadi kita nggak bisa cobain dengan ini. Jadi kita mau pakai baterai yang ini aja, 3.7 volt. Ini bekerja 3 sampai 10 volt. Nah, yang selanjutnya FPV setnya, receiver 5.8 giga. Kita buka aplikasinya. Kemudian aplikasinya ini banyak tersedia di Google Store atau dicari di internet. Kita pakai Pocket FPV seperti ini, atau kita plug in langsung otomatis. Kita coba plug in untuk FPV receivernya. Waduh. Oke. Kalau mau default juga bisa. Pilih USB-nya. Oke. Nah, seperti ini. Defaultnya ada dua tampilan view. Ini biasanya untuk VR, tapi kita juga bisa set untuk settingan bukan VR. Nah, seperti ini. Nah, real time. Wow. Nah, ini instalasi kabel. Seperti ini. Nah, jadi tampilannya real time. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi tampilannya real time. Di sini ada tombol juga untuk searching. Jadi ditekan, press, nanti mencari frekuensi yang ada. Gitu. Jadi sangat simpel banget pakai seperti ini. Kalau mau digunakan menggunakan VR untuk racing, nah tampilannya seperti ini, ditempatkan di VR. Jadi sangat mudah, simple, nggak perlu power, nggak perlu baterai power, nggak perlu receiver video, nggak perlu monitor. Jadi nggak perlu instalasi yang sangat ribet. Jadi cukup menggunakan smartphone dan receiver video mini ini. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pembelian dari FPV set ini, di deskripsi saya cantumkan linknya. Terima kasih.